The Go Blockers, jumpa lagi dengan gue Boban Santoso. Gue Cherry. Jadi kembali lagi di channel tergoblok se-Indonesia Raya, tentunya bersama gue dan ini istri. Ya istri Siri ya, sah. Istri sah guys. Jadi guys, kita pengen melakukan eksperimen, tentunya akan dibantu. Aduh, kita akan lakukan eksperimen, tentunya akan dibantu istri gue. Sebelumnya kan kita pernah ngelakuin eksperimen oles mentega ya. Bukan mentega, blue band itu margarin. Mentega beda lagi. Oh iya. Jadi waktu itu istri gue bantu dan tentunya diolesin, selalu olesin, kita taburin seres. Dan ternyata video itu cukup menarik ya. Banyak di antara kalian yang saranin gue ngoles apa? Kecap. Nah sekarang kita udah ada kecap. Kecap manis. Jadi tadi gue udah mampir ke minimarket dan sekarang gue udah beli beberapa kecap. Tentunya ada Bango, Sedap, Indofood, dan ABC. Jadi untuk ngelakuin eksperimen ini tentunya gampang banget. Lu jadi asisten gue akan ganti baju. Setelah itu lu akan olesin kecap ke seluruh tubuh gue. Kenapa gue lakuin ini? Gue pengen cari tahu kira-kira reaksi tubuh kita terhadap kecap itu kayak gimana. Ngelakuin eksperimen rendam dengan kecap, ternyata daging-daging yang kita rendam itu mengering. Iya. Contohnya gue pernah ngelakuin eksperimen rendam kodok ya. Ternyata daging kodok itu mengering loh. Mengering. Dan menurut gue kecap itu mempunyai sifat ereksi atau zat kondensasi yang berbahaya. Kenapa lu? Oke, jadi sekarang harinya lumayan cerah nih ya, nggak terlalu mendung. Tanpa banyak basa-basi, lu akan tuangin semua kecap ke seluruh tubuh gua. Oke? Oke. Guys, tapi sebelum itu kita akan joget dulu. Come on. Oke, sekarang kita mulai eksperimennya. You ready? Siap aku. Silakan. Pertama-tama tentunya adalah membuka kecap ini. Setelah itu oles ke seluruh tubuh. Oles. Langsung. Oles atau langsung, bebas. Oh, begini. Oh ya udah. Kalau langsung ya sudah, enggak apa-apa. Kayaknya harus pakai kuas lagi loh. Oh, pakai kuas. Oke. Okay. Oke, okay, caranya mudah tentunya begini. Ah, shit. Hey love, come on love. Jadi ini kecap kita taburin ke seluruh tubuh. Istri gue akan dibantu dengan kuas. Oh, karena tekstur dari kecap ini kental cair ya. Jadi nggak kayak odol. Jadi cepet banget hilangnya, love ya. Iya. Oh, kalau gitu lo harus pinter-pinter. Nggak, dia cepet ini. Cepet apa? Oh ya udah. Wah. Oh my god. Licin bos. Licin. Oh. Ini kok kayak itu ya, blue band ya? Iya. Karena dia terpanis. Ini kayak gini. Dia nggak terlalu nempel banget sih. Ya, jadi ini kecapnya guys. Licin bos, hati-hati bos. Love, kita ke bagian dari atas dulu love, karena ini terlalu cair. Oke. Okay. Tadi kita udah pakai Bango, sekarang kita pakai apa ini? ABC. ABC. Eh goblok. Bruh. Gua akan semirin rambutnya. Manis banget. Kurang loh. Kurang ya. Oh, jadi coklat. Jadi coklat rambut gua. Oh my god, man. Holy shit. Oh man. Bisa lihat kayak gini, man. Oh man. Kayaknya cukup. Belum. Lagi. Oke, okay. Sekarang kita pakai dari Sedap, dari Wings Food ya. Ini masih saudaranya dari mana ini? Mie Sedap. Ayo, man. Ayo. Badan gue bisa berdiri ya. Iya, nggak bisa berdiri kan. Bentar, gue coba berdiri. Oke. Satu, dua, meme. Susah banget ini berdiri. Oke, sekarang ini yang terakhirnya. Oh, man. Oke guys, jadi kayak gini nih ya. Oke, coba. Aduh, sorry. Kasihan banget suami ya. Aduh, jangan kayak gini. Sorry.
guys. Yang berdiri loh. Oke. Okay. Jadi kayak gini guys, kita udah berhasil ngolesin kecap ke seluruh tubuh ya. Boleh dibilang sekarang agak perih di mata gua. Gua gak tahu kandungan kecap ini ada apa. Tapi seriusan ini perih banget. Perih men. Perih ya. Perih. Kasih ini. Bentar gua buka mata. 1, 2, 3. Bisa. Oh, perih men. Oh, perih. Ambil tisu deh, mending deh. Basahin. Bentar ya guys ya. Ternyata kecap kena mata ini agak lumayan perih. Dia tuh kayak alkohol gitu. Kalau alkohol kena mata juga perih. Ini gak jauh beda. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Terus terang tekstur dari kecap sendiri kan kalian tahu. Kentalnya ini masih gak terlalu padat. Ya, pakai air. Masih perih. Nah, udah enakan. Seriusan, udah agak enakan. Oke. Nah, udah agak enakan. Tapi itu kan lap meja. Iya, aku cuma dapatnya ini doang. Ya udah, cepet aja. Oke, enggak apa-apa. Berdiri gua sekarang. Udah bisa? Udah aman. Jadi kayak gini penampakan manusia dibalurin kecap. Tadinya gua kira bakalan padat, tapi ternyata enggak. Mungkin harus begini. Jadi kelihatan lebih horor atau kelihatan lebih gelap. Oh, man. Oh my god. Bang, anu kelihatan tuh bang, telur kecap. Enggak pakai kolor ini men, bahaya ini. Telur kecap. Guys, ini gua harus diamin dulu sekitar 10 menit supaya gua tahu sensasinya kayak gimana. Jadi, sekarang waktunya gua tidur dulu. Oke guys, jadi ini udah 15 menit berlalu. Yang gua rasain adalah badan gua agak keras-keras gitu ya. Mungkin karena kecap ini mengandung gula, jadi gulanya itu mengeras. Dan ini kalau kena mata ternyata perih banget. Gua rasa ini gak jauh beda dengan kayak alkohol kena mata gitu. Jadi perihnya kayak gitu. Gua gak tahu ini penampakannya gimana, bagus apa enggak. Tapi gua rasa ini biasa aja. Karena kalau kita udah olesin tebel kayak gini ya, dia nanti akan membuka sendiri. Kayak gini. Jadi dia gak bisa padat, gak bisa kental. Beda cerita kalau misalnya kita oles sambal atau pomade. Dan sekarang gue akan coba cuci. Gue akan cari tahu kira-kira cucinya ini susah apa enggak. Sebelumnya gue cuci pomade itu susah banget untuk lunturnya. Dan sekarang mari kita cari tahu. Hey love, airnya love. Come on love, come on. Come on babe. Oh, cepet banget ini bersihnya. Jadi untuk nyuci ini nggak susah banget. Langsung putih loh. Lu berasa langsung mengkilap gak sih? Hah? Lebih cerah loh. Berarti kecap bisa dijadiin masker ya? Jangan-jangan nih ya, daki gua semua hilang. Jangan-jangan daki gua semua hilang nih guys. Tuh, tapi gua rasa badan gua gak seputih ini. Sekarang jadi agak putih. Serem banget. Serem ya. Jangan kena tangkas kok. Kalau dia pegang kamera, kalau dia nggak pegang kamera sih boleh. Tadinya gue beli bon cabai, rencananya pengen gue taburin pas gue udah ngoles kecap. Gue lupa, jadi mungkin bon cabai ini akan kita pakai buat eksperimen lain. Mungkin kedepannya kita akan olesin bon cabai ke seluruh tubuh. Kalau sebelumnya kan gue pernah mandi bon cabai, berendam bon cabai. Bila kalian setuju gue oles bon cabai di seluruh tubuh, komen aja, gue akan lakuin segera. Oke, okay. Love, ayo cuci lagi love. Jadi gampang banget nyucinya, nggak susah, kena air langsung hilang. Oke, kayak ginilah eksperimen kita kali ini guys. Terima kasih udah nonton video goblok dari gua. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Gua Bubun Santoso. Dan gua Cheryl. Dadah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. Aku kulit kepalanya jadi merah-merah gitu. Masa sih? Iya. Masa? Tuh. Jadi merah? Iya, merah. Beneran serius? Botak gak nih?
while I'm looking for my cameo. Yeah, she's texting me, ooh, wanna get at me, ooh, now she's sexting me. Yeah, she's testing me, I just let it be. Yeah, I'ma let you see, since I was 17, welcome to the team, ooh, ooh. Yeah, I deal in bulk like I'm Costco. Yeah, I got this shit on lock though. Yeah, invest my money in my stock, oh yeah, so I'm